Kos untuk frontliner. Oh, di mana tu? Di Hawau. Hawau kamu dua, Tawau. Ah, di Tawau. Apa kau buat? Tapi ini lagu-lagu bangsa kalian akan selamanya berada di bawah Cepat Sulaiman. Jangan kau menghina orang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan mereaksi lagi persembahan Ubi di minggu yang ke-8 cuy. Spesial banget, di minggu yang ke-8 ini ada dua persembahan cuy ya. Persembahan pertama dengan persembahan yang kedua. Di persembahan Ubi yang kedua ini ada tamu jemputannya cuy ya. Di sini tertulis tamu jemputannya itu adalah Fata Amin ya, salah satu aktor ternama juga di Malaysia cuy. Dan film terbarunya adalah film Mat Kilau gitu ya. Dia salah satu apa namanya? Dia salah satu bintang di film Mat Kilau cuy. Oke, sebelum kita lanjut, buat korang kalau memang suka dengan video ini silakan di-like, di-share ke sosial media yang kalian punya. Kalau enggak suka, dislike aja cuy. Dan sekali lagi saya cakap, di video ini tuh saya semata-mata mereaksi aja ya. Kalau ingin melihat original videonya, korang bisa langsung ke channel Astro Gempa, atau korang bisa tengok di YouTube banyak gitu cuy ya. Jadi kalau berharap korang kualitasnya bagus, enggak. Di sini kualitasnya jelek cuy ya. Karena saya semata-mata untuk mereaksi saja. Oke cuy, tanpa banyak cakap lagi, langsung aja kita tengok persembahan yang pertama dari Ubi. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Abang bomba viral viral di sini sana. Apa abang? Tunggu, abang bomba itu setahu saya kalau di Malaysia ya cakap itu kayak pemadam benar enggak? Pemadam kebakaran ya. Selamatkan Anda. Perut. Perut offside. Temanya apa ini ya? Sejak viral. Abang sabar. Apa? Apa itu? Tahu viral. Wah, sejak viral ni di mana-mana saya kerusu so. Oh, ini ya, mungkin waktu di hari kemerdekaan, maksudnya waktu parade cuy ya. Kalau nggak salah ya, karena saya lihat teman-teman ada yang apa namanya mereaksi abang-abang bomba yang badannya apa namanya besar gitu cuy. Mungkin salam ini sih. Salam sejahtera bah. Abang bomba. Iya kayaknya itu sih cuy. Selamatkan Ahok. Wah kau viral kau bah. Di pembarisan kau kulihat kau. Wah sado. Depan-depan sabar aja lah. Sabar aja lah. Kau ni orang Sabah kah? Ya, 20 tahun di Sabah bah kau. Sabah di mana kau? Saya di Kuching. Di Kuching ya. Sabah? Kuching? Kuching? Bapak kau di mana? Ya, bapak saya, mama saya di Sarawak, Mir, kan. Nah, saya di Sabah, ba. Sabah kau di mana? Pulai. Iya. Sudah, ba kau. Ba, aku minat sama kau, ba. Kau viral kau, ba. Tapi minta maaf, ba. Sudah pukul 12, kau kena check out, ba. Hah? Karena ada orang mau check-in. Oh, ada orang mau check-in? Iya. Ah, marilah kita kemari. Mari. Dia jadi... Kalau Fat jadi siapa di sini, cuy? Kayaknya memang ada... Apa namanya? Kalau karakter yang ditiru itu pasti ada sangkut pautnya gitu, yang viral-viral gitu ya. Apa yang aku kacau? Tidak mau cek. Temanya kayak yang viral-viral ini, cuy. Assalamualaikum. Oh, sudah sampai Bahdia. Siapakah? Artis, Bah. Artis. Wow. Artis mana ni? Apa ni? Artis ini. Siapa artis ini? Wah, Bah. Wah, campak betul-betul lah. Campak. Kali pertama tau artis kena campak. Ya. Allah. Hell. Itu neraka. Hail. Hail. Yeah. Tahu kau, ba? Siapa? Bapak pun minat sama kau, ba. Hail. Bapak pun minat? Ya. Lagu apa, bapak? Ya, lagu kau lah, ba. Yang ini, ba. Yang mana?
ku milik kasih. Ayu jelita. Yang mana sih yang ditiru ini? Apa-apalah kau ini? Kau tengok dia punya kening tebal ini, takkan kau tidak kenal? Siapa? Helvira Loy. Bukan juga lah. Helusa ini. Aku tahu. Oh, iya. Dia tahu. Helusa ini. Iya. Nanti saya cari tahu sih. Helusa ini yang mana ya? Kau tengok saya nyanyi ya. Music. Nyat Ninson. Mata kading Semarang langis. Thailand. Itu mentera. Ni Jampi. Jampi. Ba, kalau dia salah aku salah. Pertama kali jumpa kau, ba. Nyanyi, ba. Okey, giliran. Kamu aku terpaku. Sepertinya diriku yang mampu. Uish. Keren-keren banget suaranya ya. Satu, dua, tiga. Dan bila aku sudah salah. Itu hujan. Kecoh lah marah-marah. Aku skandal. Bukan. Habis. Abang kat sini sebenarnya abang ada konsert. Konsert apa, bah? Konsert untuk frontliner. Oh, di mana tu? Di Hawau. Hawau kamu dua, Tawau. Di Tawau. Apa kau buat? Tapi ini, lagu-lagu. Apa Hawau? Konsert untuk frontliner. Oh, di mana tu? Di Hawau. Hawau kamu dua, Tawau. Di Tawau. Kok kalimat-kalimat terpleset seperti itu aja gua ngakak gitu ya. Hawau. Di Tawau ternyata ya. Apa kau buat? Tapi ini lagu-lagu baru terbaru abang ni ada juga. Iya, bang. Kau lagu-lagu dia kan semua bersambung, bang. Iya, lagu abang apa? Jampi. Jampi. Hajat. Hajat. Haram. Haram. Next. Disensor ya. Abang duet dengan siapa? Kali ini dengan orang baru. Siapa? Dengan Elizabeth Tan. Yeah. Tapi abang tak boleh lah dia. Kenapa tidak boleh? Dia nyanyi lagu abang tak legal lah. Dia nyanyi macam mana, bang? Cuba kau dengar dia nyanyi ya. Bermula pandang pertama. Terlihat kok ini ya? Kok kesini-kesini kayak Amsherley gitu ya. Dia bisa meniru suara-suara ini ya, artis ya, atau penyanyi gitu ya. Tak boleh kan? Jangan kau nyanyi begitu. Aku siram kau pakai air ini. Sorry. Tapi mau kerja saya. Kenapa lah? Saya pun mau keluar. Abang ada masalah ni dengan konsert abang ni. Kenapa, bah? Backup singa abang tak boleh join. Artis dekat bomba tengah viral ni. Pancar ada. Artis di hotel ini, bang. Iya. Oh, semuanya viral ini ya. Boleh. Mari kita. Terima kasih pada semua frontliner yang menjaga negara kita. Okey, lagu dari Wali. Dimanapun berada, tetap menabur jasa untuk negara kita. Ada komen ini, Joy. Masih. Ini kayak masih ini ya, masih hangat-hangatnya gitu ya hari kemerdekaan Malaysia gitu. Wow. Ubi. Okay, jom kita dengar komen daripada Najib Ali, silakan. Assalamualaikum Ubi. Assalamualaikum. Setiap minggu tak putus untuk menghiburkan kita. Alhamdulillah. Dan Ubi ni, saya rasa dua perkara yang sangat saya kagumi anda ni bertiga sangat-sangat versatile. Dan tu satu, kedua, kumpulan ini sangat konsisten dalam memberikan yang terbaik. Betul. Dan Fad, anda pernah diberi wawancara bahawa untuk berjaya anda rasa Ubi harus konsisten. Betul. Dan saya nak tambah di sini, kalau anda konsisten bukan saja anda berjaya, bila anda konsisten ini juga akan membina nama Ubi melalui pentas ini beyond this competition. Dan betul. Yang saya harapkan. Satu persembahan yang baik dan saya sedang menunggu persembahan kedua. Jadi pada saat ini saya memberikan 4 star. Terima kasih, bang. Standar ya kalau 4 star ya. Oke, cuy, kita lanjut langsung yang apa namanya persembahan kedua dari Ubi ya. Di sini tamu jemputannya adalah Fata Amin.
nanti saya akan berkomentar ya, bagaimana apa namanya tanggapan saya atau pendapat saya, pandangan saya tentang persembahan yang pertama dan yang kedua ini, cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Bertahan Wahid, biarkan aku. Tunggu. Ini kisah Mat Kilau lagi? Ini enggak? Kau lebih penting untuk teruskan perjuangan, Bang Kilau. Jangan cakap begitu, Wahid. Aku janji yang kau pasti akan selamat, Wahid. Apa? Lega, Bang Kilau. Lega. Wahid. Ya, Bang Kilau. Ini darah, kan? Ya. Kenapa bau tai? Dia dah bergelumang dengan Elio, Bang Kilau. Sudah. Aduh, banyak, Wahid. Ini sebenarnya sesuai ya, karena tamu jemputannya Fatah Amin ya. Wah, mungkin karena itu ya, karena tamu jemputannya Fatah Amin, makanya pakai tema seperti ini ya. Bang Kilau. Sudah, tinggalkan aku, Bang Kilau. Aku tak nak tinggalkan kau. Mari kita berubah. Jangan, Bang Kilau. Saya penasaran. Apa? Di mana ini, Bang Kilau? Nih, dah sampai dah. Siapa? Nama ini jadi siapa ya? Kau nak aku diubat oleh penjajah ini, Bang Kilau. Biarkan aku mati. Hai, kau ni sudah dibawa pergi sini, banyak lagi alasanmu, ha? Wah, kau Mak Kilau faham bukan Sabah. Apa kau? Ha? Sudah, mari kau jangan degil. Jangan, Mak Kilau. Oh, bukan Sabah ya. Si orang Melayu. Ah, ini. Tak seng. Dia jadi toga, cuy. Yayan, dia jadi Yayan ya. Gajah, aku kuda. Menikam kamu. Kau dah tikam, kau buat tak mengaku. Dengan sengaja, kau tikam sahabat hamba. Mana ku tahu, si British yang suruh aku. Iya. Hei, Toga. Kenapa kau macam kuntilanak? Jangan buang masa. Mari kita bunuh dia. Ayo. Masih lagi. Kau nanya benci British, benci British. Bila udah nampak sakaratul maut, datang ke pusat rawatan British. Dia banyak cakap lah. Mari, Bang Kilau. Habiskan dia, Wahid. Habiskan. Kilau! Yeah. Oh, itu Fatah Amin. Fatah Amin. Wish. Jago fana ya di sini. Film-film Mat Kilau itu jago, jago fana dia. Actionnya juga bagus sih. Berhenti! Kau tak ada lagu lain ke nak main, ha? Buka lagu lain. Ada apa dengan lagu itu? Kalalah Kilau bertemu Toga. Bagus juga suaranya ya. Hati di dalam rasa dan marah. Jendut. Hei awang, pegang karakter kau awang. Ya awang ya. How are you? Sorry. I'm fine. Dah asyik lah. Kata Amri. Harap. Hei, aku dah kata Bang Kilau. Si awang ini memang sekongkol dengan penjajah ini. Kilau, kau jangan. Bukan. Wahid, Kilau sana. Sana lah. Sana. Di Kilau lah. Sini Kilau. Kilau! Kenapa? Kilau je beda ya. Pembohong. Ha? Kenapa kau cakap aku pembohong? Sedangkan watak orang kampung belum tentu kau lepas. Ha? Ini kan pula watak Mat Kilau. In character. In character, ya. Kau jangan kutuk Bang Kilau. Memang tak sama macam dalam wayang kan? Tapi dia tetap ketua kita, awang. Sebab itulah aku hairan. Punya banyak-banyak pahlawan Melayu. Kenapa engkau juga yang nak pilih untuk menjadi ketua? Apa kurangnya aku? Handsome-nya dia. Sesuai ya, sesuai, apa namanya, sama dengan cerita di film Mat Kilau je ya. Pengkhianatan. Hilang rasa sakit. Tapi sesaat ya. Kalau di Indonesia pasti nombor satu dong. Sebab masa Indonesia. Pilih. Hei, dah. Hei.
Apa? Teman-teman, sabar. Sebenarnya, apa yang aku lakukan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Hei, apa maksud kau, Awang? Penjajah ya, sesah aja. Terbalik. Gak, ya tahu dong marah. Panahnya terbalik. Dia yang mati, bukan aku. Sis, berdebah. Hei, sambut. Hei, sambut. Minta sambut. Hei. Bertiga belum tentu mampu menewaskan aku. Bangsa kalian akan selamanya berada di bawah Tapak Sulaiman. Hei. Jangan kau menghina orang. Kenapa Sulaiman? Kenapa? Kan aku, bangsa kalian akan selamanya berada di bawah Tapak Sulaiman. Hei. Jangan kau menghina orang Melayu. Ya kenapa? Kau dengar sini. Kami bukan yang selemah yang kau sangka. Kami rela dijajah. Hancur Pak Domin ya. Waduh, bilangnya pahlawan Melayu. Tapi begini. Jadi bawa apa kau? Bawa apa kau? Tak kanya semudah mudanya. Tumben dia nyerah apa? Itu. Mau buat apa kau sekarang? Hah? Gimana kau? Nanti. Sebenarnya ada tujuanku datang kemari. Yeah. Apa dia? Aku sudah tahu rencananya British. Selepas menentangnya tanah Melayu, British akan menentang tanah Indonesia. Jadi mau apa? Iya. Bisa enggak kita gabung? Bisa enggak, Awang? Bisa banget aduh, sih ya. Gimana nih? Hei, Awang, kilau. Jangan sampai daya dari biar aku bunuh saja. Jangan. Kali ini aku percaya dengan dia nih. Ya kenapa? Malaysia, Indonesia, kita serumpun. Cih. Eh, tapi British terkenal dengan kekuatan tenteranya yang ramai. Bisakah kita menang, Awang? Kekuatan terbalik. Kemenangan yang sebenar bukan terletak pada kekuatan. Tetapi pada satu perkara. Apa dia, Awang? Apa dia? Lagu, please. Pernah kayak pernah dengerin lagu ini. Religi kan lagu religi ini. Oke. Pak Amin, waduh, Pak Amin keren ya. Siti Saleha, silakan. Ini karakter banget dia. Lawang juga dia bisa ya. Yang best, impersonation best, lakonan best. Dan walaupun ulang idea minggu satu, tapi ini sequel lah. Ya, ada Pak Amin ya? Ya. Bagus, semua entertain dengan Pak Amin nyanyi, dancing good. Ya, dapat ya. Dapat. Ya, I nak cakap good luck to you guys sebab korang tahu korang memang kuat. So keep up the momentum, okay? Keep dan korang semua memang terhibur dengan persembahan ni malam ni. Saya bagi 4 bintang untuk masih 4. 4 star untuk Ubi. Jadi 8 ya. Okay. Okay cuy, itulah tadi 2 persembahan Ubi ya, persembahan yang pertama dengan persembahan yang kedua. Dan sekarang saya akan membagi sedikit pendapat saya tentang persembahan yang pertama dengan yang kedua cuy. Oke, untuk persembahan yang pertama ya, untuk persembahan yang pertama mungkin karena ini cuy ya, mungkin karena saya nggak tahu apa namanya Nami meniru siapa, tapi di situ lawakannya kurang gitu ya. Ya, saya harus jujur aja gitu ya. Lawakannya kurang di minggu apa namanya di persembahan yang pertama gitu ya. Ya salah satunya juga itu cuy, karena saya enggak tahu yang viral-viral di Malaysia itu seperti apa gitu ya. Itu yang mungkin jadi apa namanya jadi tantangan buat saya gitu cuy ya. Jadi saya harus mengetahui apa yang viral-viral di Malaysia gitu ya. Walaupun saya enggak reaksi video itu, tapi setidaknya saya harus tahu apa yang viral-viral di Malaysia gitu cuy ya. Oke, dan persembahan yang kedua. Awalnya saya enggak terbenak di pikiran saya itu bahwa dia akan
memerankan atau apa namanya bertemakan tentang film Mat Kilau lagi gitu cuy ya. Karena di minggu yang pertama kan mereka udah apa namanya membuat lawakan tentang Mat Kilau gitu ya. Mungkin karena ya benar juga dikatakan tadi yang juri yang wanita tadi cuy. Karena temanya tamu jemputannya itu adalah Fata Amin gitu ya. Jadi ini diangkat lagi gitu ya. Dengan Persi ini ceritanya ya, Persi yang berbeda sedikit dengan adanya tamu jemputan gitu ya. Kalau dibandingkan yang kelakar minggu pertama Persi Mat Kilau dengan minggu yang delapan, yang kedelapan ini cuy, yang pertemuan yang kedua, menurut saya minggu yang pertama itu lebih apa namanya, lebih dapat gitu ya, lawakannya lebih dapat gitu ya. Saya curiganya seperti ini cuy, mungkin ya lawakan-lawakan yang best atau lawakan-lawakan yang gay itu lagi disimpan ya, disimpan untuk ke final gitu ya. Kedua persembahannya ini sebenarnya kelakar sih cuy ya, tapi satu tapi nggak sekelakar di minggu yang pertama dengan minggu yang kedua dan yang ketiga. Pokoknya di minggu-minggu awal itu nggak sekelakar dengan yang sekarang gitu cuy ya. Saya harus jujur cuy ya, ini sesuai dengan pendapat saya pribadi. Jadi korang juga bisa simpan pendapat korang di kolom komentar cuy ya. Korang bisa komentar di bawah bagaimana pendapat korang gitu ya. Intinya yang di persembahan pertama itu saya cakap kurang karena memang saya mungkin yang salah cuy, karena tidak mengetahui apa-apa saja yang viral di Malaysia gitu ya. Saya juga tak mengetahui siapakah yang ditiru oleh Nami gitu ya. Itu salah satunya cuy. Dan yang kedua buat saya itu menarik karena film Mat Kilau, sekali lagi film Mat Kilau yang memang menurut saya film ini mendunia gitu ya. Salah satu film yang bisa dikategorikan terbaik di Malaysia gitu ya. Oke, begitulah pendapat saya cuy ya. Kalau memang korang tak terima, tak jadi masalah gitu ya. Tak jadi masalah cuy, kita mengeluarkan pendapat pribadi gitu ya. Korang bisa berpendapat juga di kolom komentar ya, supaya kita berbagi gitu ya. Berbagi pengetahuan juga cuy ya, tentang lawakan, tentang pokok apa-apapun yang ada di Malaysia gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Setidaknya saya sudah mengabulkan permintaan korang. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.